Kali ini saya mau bercerita pada waktu itu kita mendaki gunung. Saya perkenalkan dulu, ini istri saya ya, yang selama ini mendukung ya, mendukung perjuangan ini. Kita mau cerita-cerita nih ya Bun ya. Mau cerita-cerita tentang waktu itu kita ke Semeru ya. Nah, ke Semeru perjalanannya. Itu gimana sih awalnya itu perencanaannya itu? Ketahuannya nggak inget tuh. Jadi waktu itu bulan apa? 2014. Nah, 2014 ya. Bulan kalau nggak salah Mei 2014. Nah, kita rencana ke Semeru tuh. Tapi sebelumnya ini latihan naik gunung. Latihan naik gunung itu gunung apa sih? Gunung Pulosari di Banten. Itu ketinggian cuma ada 2000. Enggak ada, 1600. 1600-an lah. Terus sore. Akhirnya berangkat besok paginya kan? Malam kita lanjut sih, langsung ke Ranupani iya. Jadi nggak sesuai jadwal, jadi maraton tuh. Kita naik kereta, sempat berhenti di Blitar. Iya. Dari Blitar itu, karena keretanya kan berhentinya lama ya. Ya turun doang. Nggak sempat. Foto-foto dan naik lagi. Nah, foto-foto naik lagi tuh. Terus berangkat sampai di Malang tuh kan, sampai di Malang, foto di Tugu Malang yang banyak singonya. Masihkah terbersit asa
nungguin. Ya. Nah, kita lanjut abis itu di base camp pertama dulu. Base camp pertama yang ini kita yang apa namanya nih? Kayak di rumah itu ya? Iya, di rumah itu. Oh iya, nginep di rumah, jadi kayak buku gitu ya? Kita sampai sana, kita sampai sore di sana. Karena menunggu teman-teman kita yang dari yang naik bis kan. Kita kan sampai pagi Malang. Pagi kita istirahat dulu sebentar di Malang juga tahu naik angkot, kita naik angkot tuh. Naik angkot ya. Ke base camp pertama yang punya yang leader. Jeep. Sebelum kita naik jeep. Oh, sebelum naik. Iya, sebelum naik jeep kita naik angkot dulu. Iya, ngangkot. Ngangkot dulu. Cukui pasirnya di sana. Sana kita sampai sore lah, sambil menunggu teman kita yang berdua lagi. Baru sorenya kita mulai naik. Karena mereka udah datang tuh. Yang mereka dari bawah itu naik motor, masalah ya. Naik motor, udah sore kita baru mijit. Nah, kita itu ada selamat datang antara Bromo dan itu. Karena ada malam-malam kan kita lihat, maghrib lah. Maghrib. Senja hari. Oleh ganas cengkraman hutan rimba. Lanjut lagi, wah kacau, lanjut sampai atas, wah ternyata saya nggak sanggup nunggu mereka yang naik ke puncak. Kita cuman sampai di Kalimati istirahat, di situ istirahat nunggu mereka yang sampai puncak. Yang sampai puncak cuma berapa orang? Kalau sampai cuma 7 orang ya, separuh dari kita. Nah, iya, cuman 7 orang naik. Tapi lain kali kayaknya perlu ke puncak, ke puncak Mahameru. Woi, keren. Persiapannya apa? Menurunkan berat badan. Berat guys, berat. Pokoknya nikmati ya. Nanti
Siapa tahu nanti kalau ada yang mau naik juga bisa kontak-kontakan kita bareng. Iya. Kita bareng-bareng. Intinya kita tetap butuh leader ya. Oh iya. Leader. Dimanapun nanti kalau kita nanti mau naik kerinci berarti kita akan cari pemandu. Nah, ya. Gitu. Oke, nyari ya. Pemandu. Walaupun kita ingat-ingat jalan tapi pemandu. Biar kita berbagi rezeki sama pemandu. Ini gaya ya. Iya. Berbagi rezeki. Berbagi rezeki. Oke ya. Kayaknya udah melihat ya perjalanan kita. Jadi nanti tunggu kita akan bikin video selanjutnya. Di bulan Agustus insya Allah. Ya. Oke. Demikian dari saya Febrian Tanugro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.